Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan channel saya, Lady Erlangga. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview full mobil Canter Godrej biru yang pernah ikut kontes di Banjarnegara pada tanggal 27 sampai 28 November 2021. Nah, ini penampakan dari depan. Ada sedikit perubahan yang pada Godrej. Nah, ini untuk bumpernya sendiri memakai lampu Patriot ya, sama tambahan lampu Samurai atau lampu alis. Bumpernya sendiri model baru dan itu tampak di atas kabin ada semacam topi yang ada rak stainlessnya. Ini Godrej ini pernah mengikuti kontes truk di banyak negara dan menang, dapat nomor di kategori simple concept. Dan sekarang kita lihat reviewnya, penampakan dari detail-detail dari mobil truk Canter warna biru top. Dan ini lihat di interior dalamnya, warnanya pelapisan warna coklat muda ya, atau lebih tepatnya dengan warna kopi susu. Pada dashboard, jok plafon, setir. Nah, ini penampakannya sangat bersih. Nah, selanjutnya kita lihat untuk tangganya, itu kan ada stainless ya, di tambahan stainless, dan lampunya pakai stainless. Kalau dulu variasinya warnanya biru top, sekarang diganti dengan warna silver atau chrome, jadi disesuaikan dengan motif yang ada di stainless pengaman. Ini kan pengamannya box, kita lihat dari samping sebelah kanan pengamannya box stainless yang dikombinasi dengan akrilik dengan tulisan Godrej gitu. Ini juga selebarnya tampak begitu ceper ini karena hidrolis. Selebarnya sendiri, nah itu ada ini tulisan Java Chinese. Nah, selebarnya sendiri ikut naik kalau ada hidrolisnya. Jadi hidrolisnya kalau dinaikkan pengaman, selebarnya ikut naik separuh, hampir separuh ya. Untuk interior, untuk yang bagian dalamnya warnanya kuning dan kombinasi warna biru. Dan ini tampak panggon lampu dengan model lampu Volvo, dan tengahnya juga ada running tag. Ini masih, nah ini sisa-sisa, nah, tampak tulisan Banjarnegara Heroes Contest Truck Modification. Tambahan lawangnya juga unik, pakai full stainless dengan model bulat-bulat itu ya, lingkaran-lingkaran. Juragan tower dari bagian belakang. Untuk bagian sisi kirinya sama, ini ada tulisan berdiri di atas semua golongan. Kita lihat
untuk terlihat sangat ceper ini, sangat rendah sekali. Selaputnya juga seperti menutupi ban. Tapi kalau misalnya ngeban masih bisa, soalnya kalau diangkat ditulisnya selebornya katut, selebor belakangnya masih ikut ngangkat. Dan ini tampak sebelah kanan pengaman full stainless kombinasi akrilik dengan tulisan Sambreng Official. Sambreng Official from zero to hero. Karoseri bak truk rasa ngalam atau malang, ini malangan. Cover cabin tangga tuh tampak never quit. Kaca pintu bagian kiri. Bildoknya sendiri warna putih. Dan ini masuk ke karoseri Sambreng. Ini ada pembenahan-pembenahan untuk kontes selanjutnya. Katanya sih sampai bulan 2 ini ada kontes truk juga. Jadi terus ikut ini. Nah, ini tampak dari depan. Dan untuk reviewnya saya akhiri. Terima kasih dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.